Arus kendaraan dari puncak menuju pintu tol Jagorawi mulai ramai lancar. Kendaraan melaju berhimpitan memenuhi jalur wisata puncak seiring berakhirnya libur panjang Paskah. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah di jalur wisata puncak Bogor dari Cianjur menuju Jakarta. Jika penumpukan kendaraan terus terjadi, pemberlakuan satu arah akan diperpanjang. Simpul kemacetan terjadi di sekitar simpang Taman Safari Indonesia, Pasar Cisarua, Megamendung, dan Turunan Selarong.